Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi ini manfaat yang sangat luar biasa dari Fanta Tawar, soda Fanta Tawar seperti ini. Nah, ini ternyata mempunyai fungsi lain ya. Apa saja sih fungsinya kalau kita campurkan dengan si ini? Nih, dengan si Molto, ternyata sangat luar biasa dan sangat luar biasa ini, jarang sekali yang tahu. Kenapa sih saya harus berbagi seperti ini? Karena saya sering memakai dua bahan ini, saya campurkan, nanti kita akan lihat ya di dalam rumahnya. Nah, ini dia. Karena apa saya selalu mencampurkan dua bahan ini, dan ini bahannya sudah saya siapkan semua ini. Nih ya, oh, di rumah banyak sekali ada Fanta dan segala macam. Ternyata manfaatnya itu sangat luar biasa. Ini kumpulan-kumpulan peralatan dari ide-ide kreatif saya. Masih berantakan, nggak apa-apa. Oke, langsung saja ke videonya. Kita akan buat sebuah campuran dua bahan. Oke, lanjut, kita akan lanjutkan, kita akan campurkan dua bahan ini. Di sini langsung saja saya siapkan ada semprotan mini. Nah, ini dia ya. Nah, ini manfaat yang pertama, selain untuk menghilangkan misalnya kita ini pecandu-pecandu rokok yang suka ngerokoknya atau bikin batuk segala macam senapas, nah kalian cari saja soda seperti ini, soda tawar yang dari Fanta seperti ini. Ternyata juga ini bisa bermanfaat yang sangat luar biasa selain untuk itu. Nah, langsung saja kita akan campurkan ya. Nah, ini, nah, buka saja pelan-pelan, jangan sampai bledos tuh ya. Jadi yang pertama, kalau kalian pecandu rokok ya segala macam, mungkin batuk dan lain-lain, supaya untuk menghilangkan nikotin-nikotin di dalam paru-paru, dada, jantung, kalian konsumsi minum ini ya. Tapi di sini saya berbagi ada manfaat lain, tentunya bukan itu saja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini saya memakai separuh saja ya. Nah, oke. Setelah itu kini kita akan buka si Molto-nya, cuma 500 saja. Boleh mau merek apa saja ya, bau apa saja ya. Pokoknya Molto yang parfumnya tuh yang merek-merek apa, yang baunya apa, terserah bebas. Di sini saya memakai ini yang warna biru saja. Ini kita akan masukkan ke sini. Nanti kan lihat hasilnya. Manfaatnya luar biasa ini, pokoknya semua wajib mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke, setelah sudah saya tercampurkan seperti ini, langsung saja kita akan praktekkan dari kedua bahan ini. Oke, jadi nanti kita akan saat menggunakan seperti ini ya, kalian kocok saja. Sekarang kita akan praktekkan. Oke, lanjut, manfaatnya untuk apa? Nah, di sini saya sudah masuk di ruangan dapur di gudang Ide Kreatif Channel. Nah, ini ada peralatan-peralatan. Ternyata biasanya di sini nih banyak yang namanya lalat nih. Ada lalat ya. Nah, kalian dua bahan ini kalian semprotkan saja. Kalian kocok-kocok saja seperti ini. Nah, kemudian loh, semprotan ini. Oh. Nanti lalat ini dia akan pergi jauh-jauh. Nah, supaya ruangan kita, ruangan kerja kalian yang banyak lalatnya, campurkan saja dua bahan ini ya. Nih lihat tuh lalatnya pada terbang kemana-mana ya. Nanti jadi ruangan kita ini jadi apa, sehat, karena si lalat-lalatnya ini pergi. Nah, seperti sangat mudah sekali ternyata ya. Nah, jadi fungsi lain daripada dua bahan tadi, si tuh Fanta sama Molto dicampurkan, ternyata mampu mengusir sebuah lalat-lalat yang menjengkelkan tentunya, yang bikin penyakit tentunya ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi, jadi tempat kita jadi bersih, nyaman, terjaga dari kesehatan. Oke, pokoknya mantap, silahkan dicoba di rumah kalian masing-masing. Semoga bermanfaat buat kita semuanya yang banyak lalatnya, supaya pergi jauh-jauh, minggat jauh-jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita semprotkan saja. Biar KO, biar kapok.